Sementara itu calon wakil presiden dari masing-masing paslon akan beradu gagasan dalam debat Pilpres keempat pada 21 Januari mendatang. Calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar menyebut dirinya sudah bersiap. Jelang debat keempat Pilpres atau debat kedua bagi Cawapres, calon wakil presiden nomor urut 1 Muhammad Iskandar menyebut sudah melakukan berbagai persiapan mulai dari membaca ulang visi misi hingga membaca berita terkini. Ditemui di selap peluncuran buku Ketua MPR RI Bambang Susatyo di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Muhaimin yakin bisa tampil optimal di debat minggu nanti. Ini ya fakta integritas, ya kita siap hadir bersama Mas Anies. Kalau untuk persiapan debat yang akan langsung minggu besok? Ya persiapannya seperti biasa, baca-baca visi-misi, baca-baca searching-searching berita, ya persiapan-persiapan yang seperti biasanya. Sementara itu calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka juga mengaku sudah menyiapkan diri jelang debat cawapres pada 21 Januari. Gibran sudah menyiapkan semua materinya untuk debat nanti. Gibran tidak banyak berbicara soal persiapan yang ia lakukan untuk menghadapi debat kedua cawapres saat ditanyai oleh wartawan. Namun Gibran menyebut seluruh persiapan telah dilakukan bersama tim pemenangannya. Gibran yakin dengan menyerap aspirasi warga, ia siap untuk tampil di debat. Dialog dan apa, menyerap aspirasi dari warga. Ya, itu doang ya. debat, debat. Sedangkan Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD bilang tak ada strategi khusus untuk debat keempat mendatang. Mahfud yakin akan kemampuannya di debat nanti. Mahfud menyebut tak ada persiapan khusus untuk debat keempat antar Cawapres pada hari Minggu nanti. Usai agenda diskusi di Medan, Sumatera Utara, Mahfud menyebut hanya diskusi biasa dengan beberapa pihak dan akan siap menjawab sesuai pertanyaan. gampang lah gampang enggak usah pakai strategi Gimana, saya, saya, saya biasa diskusi tadi enggak usah pakai persiapan juga ditanya apa saja Prof satu lagi Prof, Prof.